Benjamin Netanyahu memperingatkan kepala keamanan bahwa Israel segera menghadapi konfrontasi skala besar dengan Hizbullah. Hal itu disampaikan Netanyahu dalam diskusi strategis pada hari Kamis 12 September 2024. Netanyahu mengatakan perang skala besar akan terjadi dalam beberapa minggu atau bulan dari sekarang. Menurut Netanyahu, Israel tengah menghadapi konfrontasi habis-habisan yang tak terelakkan dengan Hizbullah. Hal itu dikarenakan solusi diplomatik yang dapat mengakhiri bentrokan lintas perbatasan yang terjadi hampir setiap hari dengan Hizbullah masih sulit dicapai. Sementara itu, pejabat keamanan khawatir bahwa perang yang lebih luas di utara dapat mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan di Gaza. Oleh sebab itu, mereka ragu untuk melanjutkan tindakan apapun yang dapat meredakan situasi di utara lebih jauh.